kita buat semara. Ya. Darling, jom mandi sayang. Cepat bawa balik. Profesor Harry. Sabar. Sebenarnya saya memanglah Profesor Harry, tapi dalam hidup ni kita kena fikir positif, ya. Positif dan bawa berkenan. Apa ni? Apa semua ni? Sabar, sabar. Fikir positif. Nak positif sebab kalau kita fikir positif, itu dugaan namanya. Dugaan tu penting. Dugaan kepala otak hang. Hang masuk rumah aku, hang masuk bilik aku, hang tidur atas katiku. Hang memang curang. Tak. Ini bukan curang. Ini bukan curang. Ini namanya murah hati. Murah hati? Hati. Selamat tinggal. Duduk.
Aku pasti korang bertiga belum kenal aku siapa. Nama aku Murad. Aku penjaga tempat ni. Korang bertiga tahu tak ni tempat apa? Hmm? Ini tempat untuk orang-orang seperti kau. Orang gila. Hei, aku tak gila lah. Aku pun. Hei. Aku gila sikit je. Tunggu orang cakap. Hmm? Undang-undang telah perintahkan korang bertiga tinggal kat sini. Dekat sini, aku bos. Korang semua kena dengar cakap aku. Macam bagus sangat mau boyo ni. Hei budak, sekolah mana ajak hang cakap dengan orang tua macam tu, ha? Tak apa. Ha. Biar aku sumbat mulut dengan buku lima aku ni. Ha? Buku dia. Ha. 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 Kalau kau bertiga berani apa-apakan aku, aku akan pastikan korang bertiga takkan keluar daripada tempat ni. Ha, kau. Kau pergi diri sana dengan diorang ni semua. Cepat. Awak ni siapa? Poyo. Ha? Poyo. Hei, yang kau ni muda-muda dah gila ni apa hal? Hei, ha? Kau ingat orang tu ajar boleh gila? Kau cakap aku gila? Hei, siapa cakap hang gila? Tadi baru kau cakap aku gila apa hal? Siapa cakap hang gila? Kau yang gila. Cik Poyo, diorang kata tempat ni untuk terapi. Macam mana saya boleh ada dengan orang gila ni? Ha, tengok. Korang berdua ingat inilah dia akibatnya untuk orang yang selalu buat kacau. Eh, kenapa ni? Awak ni siapa? Saya Dr. Lisa yang akan merawat awak semua. Saya tak setuju awak buli pesakit. Bukan buli, mendidik. Orang macam ni kalau tak dibuat macam tu memang tak makan dia ajar. Pesakit mental. Cuba baca fail dia orang. Niklas Saputra ataupun Put. Seorang pengikut skinhead. Ellie Aboy ataupun Boy. Seorang bekas bouncer dan bekas banduan. Dan Cik Seman Cik Husin atau Seman. Dan seorang... seorang pengkritik lah senang cerita. Diorang ni semua orang yang berbahaya. Jadi, siapa yang bully siapa? Hmm? Tak eloklah kalau orang nampak. Alah, apa salahnya kalau orang nampak? Kita kan dah bertunang. Liza, malam ni kita pergi KL nak? Kita boleh pergi disco. Menarik? Memang menarik. Kita boleh berdansa sampai pagi. Ewa. Latar belakangnya menarik. Seorang graduan. Pekerjaannya juru ukur tanah. Macam mana orang begini boleh ada masalah jiwa? Siapa? Abdul Razali bin Abdul Rahim. Jali? Orang kalau ada sakit jiwa, bukan kira susah senang, pandai bodoh. Kadang-kadang yang senang, yang pandai, lebih sewil. Aku setuju. Sepatutnya, bukan aku duduk kat sini. Dia orang tu. Dia orang tu siapa, bang? Siapa lagi? Janda aku dengan boyfriend dia lah. Betul. Kau cakap dengan aku. Kalau betul boyfriend dia ada kat sini, sekarang juga kau belasah dia. Kalau janda dia? Kalau janda dia, dengan janda-janda dia kau belasah. Hey, janda kau cantik ke? Hey, cantik tak cantik, itu dah punya pasal lah. Hey, kalau hang nak bekas seseorang, lantaklah. Kalau sedap, apa salahnya? Hey, Jali. Kau ni apa masalah? Cerita pun awak takkan percaya. Ni, orang tak mau cerita, orang punya pasal lah. Yang ada dekat sini, kita saja. Apa yang cerita, kami kira percaya. Cerita. Saya jumpa askar Jepun. Aduh. Saya dah cakap dah. Awak takkan percaya. Jepun dulu. Ni kau rakam. Apa lah hampa dua ni? Tengok, dia dah maju dah.
Alah Jali, janganlah merajuk. Cuba cerita kat aku, macam mana jumpa askar Jepun tu? Saya beritahu kawan-kawan, saya beritahu bos, tapi diorang semua tak percaya. Itu saya tak kisah. Tiba-tiba diorang beritahu polis kata saya dah gila. Adakah patut diorang kata saya gila? Tak patut. Oleh kerana diorang dah belut, saya takkan beritahu rahsia yang saya tahu. Rahsia? Eh Jali, rahsia apa? Rahsia mana boleh bagi tahu? Sebab kau tak bagi tahu lah kau kena sumbat dalam ni. Eh, dia tak mau bagi tahu, itu hak dia. Kita tak boleh paksa dia. Dah. Bagi dia berehat dulu. Jom. Dah. Rahsia. Jom lah. Hasil si manusia. Hati Jepun. Hati Jepun? Masa askar Jepun tu acukan senapang dia tepat kat batang hidung saya. Siapa Yamashita tu? Loh, Yamashita pun tak kenal. Yamashita tu Abang Ipoh Doraemon. Eh, otak hang. Yamashita tu jeneral zaman perang Jepun dulu. Zaman perang Jepun macam cerita Ultraman tu. Eh, hang tak pernah pergi sekolah kah? Pada tahun 1941, Jepun attack Melaya. Jadi, dia punya jeneral tu nama Yamashita. Dia tu lah ketuanya attack Melaya. Dan kononnya Yamashita tu ada simpan harta yang banyak. Kata kat Filipin, tapi tak pernah jumpa. Habis kat mana harta tu? Ha? Malaya. Saya rasa scroll tu ada kena mengena dengan harta tu. Pagi semua. Selamat pagi. Pagi ini kita akan bermesra dengan alam semula jadi dengan menghirup udara yang segar. Okey, mari kita tarik nafas beramai-ramai. Tarik nafas. Dan hembus. Tarik nafas. Dan hembus. Pandai. Siapa boleh beritahu saya hari ini hari apa? Ha, saya tahu doktor. Hari ini hari Jumaat. Jumaat? Patutlah semalam aku rasa lain macam aja. Kenapa? Ada hantu. Kau jangan cakap benda macam gitu. Nanti susah kita. Seman, bagi tahu saya apa awak rasa? Alah dulu doktor, masa saya kahwin dulu dengan bini saya tu, setiap kami malam Jumaat, isteri saya ni dia suruh aku kata jawab. Dia suruh cuci tandas lah. Sebenarnya setiap hari Jumaat, rutin kita ialah meluahkan perasaan yang terbuku di hati. Apa yang saya mahu awak semua lakukan ialah menjerit dengan sekuat hati. Terkejut, cik. Dengan cara ini, segala perasaan geram, marah dan benci akan keluar daripada hati kita. Yang tinggal hanya perasaan sayang, suka dan gembira. Okey, sekarang saya mahu awak semua menjerit. Okey, Put. Sekarang saya mahu awak yang menjerit. Menjeritlah dengan kuat lagi. Ya, betul. Bagus.
Ya. Menjerit lagi dan lagi. Saya rasa lepas ini dia kasi lagi. Aku tak percaya langsung pasal motivasi-motivasi ni semua. Pasal motivasi lah hidup aku jadi hancur, tau. Yang kau ni korang tak betul tu pasal dia kau hancur. Hei, kau rasa cara duduk tadi tak betul? Dia pun sama, ha? Kejap dia suruh kita jerit, kejap lagi dia suruh kita jerit. Lepas tu kita endos. Dr. Lisa tak sungsang. Lepas gua jerit tadi gua rasa lega, gua rasa seronok, gua rasa happy. Happy betul. Gua sayang lu semua. Gua rasa nak ludah lu. Nampak? Nampak? Hei, my pretty. Bodoh kat badan jam otak sudut ni ha. Boy, banyak aku takut. Boy, boy, duduk. Sekarang saya mahu semua bertenang dan tarik nafas. Boy. Sekarang kita tarik nafas. Tarik nafas, tarik nafas. Belajar tarik nafas. Tarik nafas. Hei, nampak lah tu. Hei, ingat kesukaan itu nafas. Angin Katerina. Betul, betul cu. Takkan nak biar begitu saja, doktor. Doktor aja. Kenapa dengan korang semua ni? Tadi kat luar macam perang dunia ketiga. Cari mana? Kau cari sana, aku jumpa bos. Dia sampai dapat, faham? Cek sekarang. Ingat, dia pecah perut. Jangan pecah tangan. Hey. Haji. Baik, awak bertiga bagi tahu saya sekarang. Jali mana? Sorok. Oh, nak main dengan saya, ya? Boleh tak? Awak bertiga nak bergurau dengan saya. Kalau awak nak bergurau, saya akan pastikan awak terus bergurau di sini buat selama-lamanya. Saya yang ajak dia. Apa semua ni? Tunggu kat luar. Awak relax. Awak duduk dulu.
Sebenarnya memang saya yang nak berbuangkan Jali. Sejak bila awak dah ambil alih tugas kaunseling ni? Bukan ambil alih tugas. Jali akan membantu kita untuk membina masa depan yang cerah. Yang cukup cerah. Yang terang benderang. Lisa tahu tak apa yang saya pegang ni? Pernah tak awak dengar tentang emas yang Masyita? Saya percaya yang scroll ini tulen. Ni, awak tengok dalam buku ni. Awak tengok ni. Kerana pada scroll itu terdapat cop mohon yang Masyita. Jadi, scroll ini akan membawa kita di mana harta tersebut disimpan. Dan Jali akan membawa kita ke sana. Kerana Jali tahu di mana tempat tersebut. Lisa, awak bayangkan. Ha? Awak bayangkan jongkong-jongkong emas itu menjadi milik kita. Awak bayangkan segala kekayaan yang kita akan kecapi. Kita akan jadi kaya raya. Bayangkan awak duduk sesi kaunseling bersama pesakit saya. Awak ni tak betul lah, Murad. Encik Murad tu berkenal awak ke? Dengan aku betul-betul, mana dia boleh di scroll aku? Hey, kenapa kawan ni? Sekarang ni, scroll dah dalam tangan. Apa kita nak buat? Ha? Apa lagi? Kita cari hati je pula. Kalau macam ni, tak lama lagi, kita jadi kaya. Akulah Mak Pamat sihir yang paling kaya kat Malaysia ni. Hey, kau pakis. Weh. Jangan banyak marah sangat. Ha? Harta tu mungkin dapat ke ataupun tak dapat. Yang penting, kita kena cuba. Kau rasa betul ke Jali tu cuba sekat Jepun? Itu yang aku tengah fikir ni. Jali tu bukan sihat macam kita. Aku rasa lah kan, dia tak tipu kita lah. Tapi kau rasa Jepun tu minat Mak Pang ke? Minat sikit. Sebelum tu, aku nak bawa kau orang balik ke rumah aku. Ada kiri tali tu. Oh my love. Oh my darling. Aduh, apa yang penting ni? Apa je rumah kau beli ni? Tak kena orang ni. Cepat, kita tak kawasan ni. Tulisan apa tu? Pusing. Ha, jom. Kita pergi cari atas karun yang Masyita. Ni. Sebelum kita pergi cari harta, aku nak buat hampa diorang. Ikut aku pergi satu tempat. Di mana? Jomlah ikut aku. Di mana ni? Jahanam. Dalam jahanam? Janganlah kita menilai kandungan sesuatu buku itu melalui kulit luarannya sahaja. Ya? Ini selalu orang lakukan. Tengok kulit luar tapi dalam tak tahu cerita. Tapi cuba tuan-tuan fikirkan. Isi kandungannya bermutu dan berkualiti. Ditambah pula dengan kulitnya yang menawan dan menarik. Kan elok? Dua-duanya indah dan berseri. Jadi tuan-tuan,
Ini bermakna secara realitinya seseorang itu akan menilai penampilan sesiapa saja, ya, melalui karakternya. Ha, itu penting, ya. Cubalah anda bayangkan, ya. Ha, anda semua ni sanggup keluarkan duit mahal-mahal, ya. Bayar untuk mendengar ceramah daripada pakar motivasi yang terkenal macam saya ni, iaitu Profesor Hairi Fadhil Kamsani, yang boleh mengubah hidup seseorang itu. Seseorang yang dulunya berfikiran kusut boleh menjadi seseorang itu menjadi tenang, ya. Daripada seseorang itu berfikiran negatif boleh bertukar menjadi positif. Ha, ini dia. Daripada seseorang itu dulunya hidupnya tidak aman, tidak damai, tetapi sekarang ini dah pun damai dan aman bahagia. Ini penting, ya. Takkanlah tiba-tiba saya datang pakai seluar pendek pula ataupun tak bercukur, ha, ataupun tak bersikat rambut. Takkanlah anda nak memilih orang sebegini nak mengajar dan memimpin kamu? Tak mungkin, kan? Bermakna sesungguhnya penampilan yang menarik itu dan juga kualitinya seseorang itu menyebabkan kita yakin pada dia. Dan pastinya... Mari kita tengok apa yang ah, ini dia pakar motivasi yang kita sayangi. Woi, mood, woi, kebelah. Tunggu aku di mahkamah. Jauh-jauh, kurang, cancel. Tutup, kita mampus. Bukan saya ni, adik saya. Tutup, tutup. Kodin. Ya Allah. Hei. Billy. Puji dan syukur pada Ilahi anugerahnya tiada terhingga, kedamaian kemakmuran Malaysia ku bahagia dengan tekad untuk berjaya berbakti pada nusa dan bangsa. Kami junjung cita-cita luhur sejahtera Malaysia. Nur gemilang di bawah naungan, nur gemilang kami semua bersatu Kau tolong aku, aku tolong kau. Charlie, mana nak pergi? Siapa yang suruh awak keluar? Murad, awak nak bawa dia pergi mana ni? Awak dengar sini. Murad, apa yang waktu Murad? Itu kan pesakit kita. Awak dengarlah dulu. Sekarang saya mahu awak bawa Jali masuk ke rumah balik. Kalau apa-apa terjadi dengan pesakit kita, awak nak tanggungjawab. Lisa. Awak dia masuk sekarang juga. Makan. Kita belah daripada tempat ni. Lagi cepat lagi bagus. Relax lah. Kau ni sangat cepat je lah. Aku sedawa belum lagi tau. Nanti dia orang kejar kita. Apa? Polis. Apa pula polis? Kita bukan penjenayah.
kita lari pada pusat rawatan. Yang kerja kita tu murat. Pasal dia nak benda ni. Ih, kucing ni. Aku nak manja ya? Nak manja. Nah kau. Oi. Aduh. Aduh kau. Baik. Gila, bodoh. Tahu pun sakit. Macam gitulah kucing tu kasih tahu tak? Aku pantang betul lah kalau punya ibu datang. Duduk. Kita sepatutnya bersatu, bukan bergaduh. Makan pandai. Pergi saya tahu. Jangan nak menyemak kat kedai aku ni. Kenapa pakcik? Dia campak kucing kah? Campak kucing apa? Dia nak kena campak keluar. Makan dia pandai tapi tak kena nak bayar. Bukan saya tidak bayar lah. Duit saya hilang. Banyaklah kau punya hilang. Trik itu semua dalam paket aku lah. Sabar pakcik. Mungkin dia cakap tu betul. Duit dia dah hilang. Pakai helmet ni. Pakcik, berapa banyak hutang dia tak bayar? RM5.50. Seman, settlekan. Nah, kira cin. Cik dia kenapa? Ngam-ngam RM20. Terima kasih. Saya janji, saya akan bayar balik. Tak apa, saya alahkan. Awak duduk di mana? Moon. Jom, saya hantarkan. Tak payah, tak payah. Saya boleh balik sendiri. Character. Jom. Ni, tempat kita nak pergi ni jauh lagi tau. Esok pagi baru sampai. Habis sebelum kita masuk ikan, kita masuk pekan dulu. Kita pergi dapat daerah, jumpa dengan wakil rakyat. Pejabat OIB kat mana? Tu, depan tu. Tak, terima kasih, Cik. Nombor telefon ni tak? Assalamualaikum! Assalamualaikum! Ya, betul, Cik Amri. Saya dah kata tadi YB bercuti. Betul, saya tak tipu. Janganlah macam ni. Saya cakap betul ni. Kalau nak jumpa juga YB, tunggu dia balik bulan depan. Selamat pagi. Saya nak jumpa YB Nasir. Awak siapa? Kami kumpulan Nario. Datang. Sebenarnya dia orang ni bergurau saja. Nama saya Seman. Ini Boy. Ini Put. Kami datang dari jauh. Tujuan kami nak jumpa dia. Ini ada hamper dari Tok Kecoh. Tak mulah letak dalam store. Bilik store semua dah penuh. Hamper berlama pun belum dikeluarkan. Letak tangga tak, Kak? Hey. Ni. Hello, pejabat YB Nasir. Oh, Toki Chong. Sudah. YB sudah dapat hamper. Mau jumpa YB? Boleh. Toki punya pasal bila-bila pun boleh. Lagi setengah... tak payah buat appointment, ah. Ha? Lagi setengah jam, YB sampai. Toki datanglah, ya. Okey. Bye. Wei, nanti dulu. Engkau cakap kau nak jumpa YB. Kau nak pergi mana ni? Hei, kalau macam ni punya keadaan, ha? Kita kena buat strategi lain pula. Jom. Pergi mana ni? Jom. Tunggu. Puas tidur. Awak tak patut buat Dr. Nisa sekali. Dah dia nak ikut? Ha? Dia nak ikut sebab awak cakap dengan dia nak cari Seman, Put dengan Boy. Kenapa awak tak cakap tujuan sebenar awak? Tujuan sebenar apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. YB, macam mana pelancaran pecah tanah kilang baru Encik Tambi tu? Oh, okey.
ada apa-apa appointment untuk saya pagi ni? Tau Kecong nak jumpa YB. Oh, bagus-bagus. Ambil tu. Lagi setengah jam. Oh, terima kasih. Assalamualaikum YB. Waalaikumsalam. Akhirnya dapat juga jumpa dengan YB yang kita hormati dan kita sekali. YB yang dikagumi dan disenangi semua lapisan masyarakat. Tak kira bangsa Cina, bangsa Melayu, bangsa India, tak masuk Bangla. Dan juga membuat tegak saya merasa gatal untuk saya meludah. YB, sebenarnya kami bertiga ni adalah wartawan dan ditugaskan untuk melaporkan kewibawaan YB. Tak sangka usaha saya dan jasa-jasa saya dikenang rakyat. Memang. Dengar cerita, tak lama lagi YB dapat pingat PMK. Bulan depan kan? PMK? Dari negeri mana? Sultan mana? Kami tak boleh beritahu. Secret. Rahsialah pula. Baiklah. Jadi sekarang kalau ada apa nak tanya, tanya. Tentang karier politik saya, tentang jasa-jasa saya kepada negara maupun muasan saya. Hatta karone, yang masih tak. Macam ni, baru-baru ni, kecoh pasal konon-kononnya ada orang terjumpa askar Jepun di kawasan YB ni. Betul. Kalau cerita tu memang sah. Bulan lepas ada seorang datang yang mengaku berjumpa dengan seorang tua yang lengkap berpakaian tentera Jepun. Saya tak tahu apa masalah dia. Kesian budak tu. Saya lah yang buat permohonan hantar budak tu ke hospital sakit jiwa. YB, yeah. Dekat mana dia jumpa tentera Jepun tu YB? Ni. Tengok ni. Nampak ni? Nampak. Bukan kat sini. Kat sini. Patut nanti. Kelakar orangnya. Cik YB. Ya. Yeah. Kalau jalan kaki, sampai tak? Hutan ni hutan dara. Dara tu. Kalau janda lagi bagus. Ada ke hutan janda? YB, hutan ni belum diteroka lagi ke? Nak teroka buat apa? Pekan yang sedia ada ni pun dah macam pekan cowboy. Yang korang bertiga ni nampak-nampakan beria-ria sangat nak tahu pasal hutan ni pasal apa? Sebenarnya kami bertiga ni respect. YB jaga pelihara hutan ni dengan alam sekitar tu tak tercemar. Jom kita adventure. Suman, kau nak buat apa dalam hutan ni? Kita cari atas karun lah. Dalam hutan ni. Habis tu? Kita naik teksi je lah masuk dalam hutan ni. Gila apa? Mana boleh naik teksi dalam hutan? Pakai akai lah. Suman. Alamak. Suman, tunggu Suman. Hutan ni pun kelikut. Suman. Kena pakai permit tau. Tunggu Suman. Sana. Hey Murad. Kenapa abang kena bebas? Kau pakai jali. Kau nak lari? Dah dia kata dia tak nak lari. Tempat-tempat macam ni janganlah duk main-main. Apa salah tak boleh main?
Yelah, sebab hantu dengan jembalan tak suka. Alah, hantu tak jumpa aku lagi. Kalau dia jumpa, mesti dia suka. Bukan macam tu. Dalam hutan ni tebal. Bila banyak main, kita lalai. Bila kita lalai, nanti kita sesat. Ha, nasib baik tau, aku tak sesat. Apa hal ni? Kenapa? Kenapa? Kita sesat ke? Tak adalah. Kita. Brother, gila apa dalam hutan ni pakai handphone? Entah kau ni, kau nak buat lawak pun, buatlah lawak yang berkualiti. Dalam hutan ni mana ada signal. Wei, ada apa tu? Ada apa? Tu? Tu? Ha? Kau macam rumah pun ni. Halo? Cik? Boleh tuan tanya? Dekat mana saya boleh beli peta? Jom, kita rehat kat sini dulu. Teruk sangatlah tu. Aku pun tak kencing ni. Kat mana tu ada kat sini ha? Banyak. Kat situ boleh. Kat situ boleh. Kat situ boleh. Kat situ boleh. Kalau mana, kat sini pun boleh. Oi, oi. Oi. Nak ke mana tu? Takkan aku nak kencing depan kau angkut. Ha. Elok sangatlah tu. Oi, hantu suka orang kencing sendiri-sendiri. Oi, Put. Han jangan suka menikah orang. Satu hari han kena buat hantau. Lain macam lah rasa air sungai tu. Put, han dengar bunyi apa-apa tak tadi? Bunyi apa? Tak tahu. Ada orang tengah buat drama persendirian, Kut. Hei, mulut. Rasakan dia orang lagi pun nak awak kena ikut. Lepaskan. Kau kenal tak siapa orang ni? Orang ni yang telah selamatkan aku. Cuba kau tengok muka dia betul. Orang
sekarang ni, dia yang makan, aku yang bayar. Kemarin kan? Semalam. Kemarin. Orang kedai kata, kemarin tu samalah dengan semalam. Apalah kau ni? Sebenarnya, saya nak ucapkan terima kasih sekali lagi kerana telah menolong saya. Sebagai balasan, kamu bertiga ni akan diberi layanan istimewa di kampung saya. Awak ni siapa ni? Nama saya Tagaya. Saya adalah ketua kampung di sini. Kami kaum asli spesies Kemetot yang terakhir. Ada nyalain Kemetot. Kenapa awak sorai tinggi? Sebenarnya mak saya pun Kemetot juga. Tapi dia telah berkahwin dengan seorang tetua Jepun. Hasilnya saya. Nama awak tak gaya. Jadi orang Jepun lah ni. Ni, kenapa muka awak berjunting? Kelak-kelak ke baby. Itulah seni. Betul tak? Inilah istana saya. Buatlah macam orang. Hebatnya TV tu. Sila duduk. Awak dah makan? Dah minum? Tak apa. Terima kasih. Malu-malu pula. Hey boy, dia nak buat makan kau? Aku was-was lah. Jangan-jangan dia bawa ungkar goreng dengan sup labi-labi. Hush, itu yang sedap tu. Kau berdua jangan risau. Makan dan minum yang dia nak bawa tu semuanya halal. Eh, hantar mana halal? Ha? Pak Haji mana sembelih? Jemput. Makan. Inilah biskut kemarin saya. Ke mana, di mana, sentiasa bersama Julis. Boy, promosi kuat nampak? Promosi pun promosi lah. Janjinya aku Julis. Cik Tagaya, takkan biskut kering je? Air tak ada. Air. Ada. Hey, boleh makan ke? Pakai ini. Tepi sikit. Lagilah luan. Minumlah air mineral plus yang menyegarkan. Hey, cukup. Hah? Hah? Sali. Ramai yang nampak. Alalalala, cute-nya. Ini ribut Katerina ke Datuk Katerina yang ribut? Tok Tagaya dalam langkah pantang. Amboi, garangnya tak pandang kecil. Siapa dia ni? Tungau? Dia ketua pembangkang di kampung ni. Orang-orang asing tu sepatutnya dah dihapuskan. Kemudian dijadikan korban binatang buas di hutan. Betul tak? Eh, Mamat. Apa lu ingat kita orang ni lembu kekar apa? Tungau. Dia orang ni tetamu aku. Dia orang ni orang baik. Itu Tok kata. Mungkin Tok bersubahan dengan mereka untuk pupuskan kaum kita. Memang sah ini peti bangkang. Benda yang baik pun nak dibangkang. Cik Tungau, kami tak ada niat jahat. Ha? Kalau Cik Tungau tak suka kat kami, kami boleh pergi jauh daripada sini. Kamu ingat, senang-senang boleh pergi. Kamu semua, kalau kamu mau bebas, kamu kena ikut peraturan kami di sini. Kamu kena tempuh ujian. Mengikut adat kampung kami, orang asing mesti beradu tenaga dulu dengan pendekar kami sebelum dibenarkan keluar. Pendekar? Ini pendekar. Apa ni? Bukannya itu. Itu referee. Bambang Pamungkas lah. Awak semua diwajibkan berlawan dengan dia. Cik Tagaya, saya memang tak sanggup. Memang pantang saya dia punya binatang dengan budak-budak kecil ni. Saya pun tak sanggup. Hei, itu bukan budak. Itu bapak budak. Kalau kau tak sanggup, aku sanggup.
aku rasa dia tu peminat WrestleMania lah. Kamu suka lawan dia? Ah, kalau kamu tak melawan, kamu semua tak boleh keluar dari kampung ni. Tak boleh keluar pun tak apa. Kami tinggal di sini sampai mati. Pun boleh juga. Kamu boleh duduk dekat dengan perangkat rimau. Ha? Ha? Lepas tu rimau tu pula ajak kamu duduk dengan dia. Hei, Tok Takaya. Sekarang gini dan mereka berdua. Lawan atau jadi korban rimau. Betul tak? Betul tak? Tengok sini. Sabar. Hei, nanti. Saya memang tak suka mulia orang. Kalau kau nak, aku bagi. Kau kenal aku siapa? Aku bouncer yang terkenal di Kuala Lumpur, tahu tak? Banyak nak makan pukul 5 tangan aku ni. Semua tak ada gigi. Sampai datang gigi nak sampai pun tak ada. Siapa nak? Bagi! Alamak! Orang ni jatuh lah. Kita hidup ni. Boy! Jangan man, sabar, jangan sakit man. Nasib kawan-kawan awak di tangan awak. Kalau kalah juga, malaslah nak cerita. Baiklah, saya akan lawan dengan awak. Saya tahu bila saya lawan dengan awak, saya akan kalah. Tapi pada hakikat sebenarnya, saya yang menang, awak yang kalah. Macam mana boleh jadi macam tu? Kerana saya mempunyai semangat untuk kemenangan yang positif dan optimis. Nilai kemanusiaan yang saya tunjuk pada rakan saya akan buat saya dihormati. Apabila kita tahu diri kita dihormati, maka akan timbullah semangat yang confident. Kita akan merasa yakin dan tidak takut pada cabaran. Bermakna 80% kemenangan di dalam tangan saya. Dengan 80% kemenangan di dalam tangan saya, saya menuju selangkah, dua langkah, tiga langkah untuk mencapai lagi 20% untuk menang. Lihat aura yang bercahaya di muka saya. Saya dah kata, aku dah menang, aku dah menang. Dan awak, orang yang kalah. Jom. Tak boleh. Jangan masuk. Apa? Jangan masuk. Hey, kita dah penat-penat sampai sini. Sekarang kau cakap dengan aku kita tak boleh masuk. Kenapa, Jali? Dia takut kita tangkap kawan-kawan dia yang gila tu. Murad, saya tahulah. Awak datang sini pun bukan untuk cari pesakit saya, kan? Jali? Untuk sampai ke tempat saya jumpa askar Jepun tu, kita kena jalan kaki masuk hutan 3 jam. Sekarang dah lewat petang. Kita tak ada kelengkapan untuk malam dalam hutan. Aku orang kecil, engkau orang besar. Ibarat gajah, ku hanya semut merah. Lebih baik kau dan aku berteman biasa saja. Bukan aku tak menyukai, tapi betapa diriku malu. Kau si raja harta, ku raja sengsara. Walaupun ayah saya orang Jepun, sepatah Jepun pun saya tak tahu. Dia tak pernah cerita mengenai harta yang masih tahu ke? Cakelak-kelak baby. Macam mana dia nak cerita? Lepas saya lahir, dia pun meninggal. Sakit tua.
Kesian. Kesian kan? Ha. Awak yakin emas tu tersembunyi di kawasan ni? Sebenarnya saya pun tak tahu. Kalau dapat, dapatlah. Kalau tak dapat, saya dengan kawan-kawan saya tu datang holiday tempat yang unik macam ni. Holiday tu apa? Minum. Teh satu bang. Okey. Apa masalah lagi ni Tungau? Kita ada masalah baru YB. Apa yang kita rancang semuanya dah rosak. Rosak? Rosak apa? Engkau tu yang kerja tak betul. Ha? Kerja engkau yang aku nampak rambut engkau makin hari makin besar. Makin bersimpul-simpul. Ha? Kerja lain aku tak nampak. Saya pula yang disalahkan. YB tu yang tak betul. Tungau. Aku pula yang kau salahkan. Ha? Iyalah. Kenapa YB benarkan orang asing tu masuk kampung kami? Mana ada? Memang betul dia orang ada datang jumpa aku lah Tungau. Tapi aku bagi tahu dia orang tempat tu keras supaya dia orang takut. Tapi ingat, bukan semua orang takut benda-benda keras ni. Iyalah YB. Sekarang ni orang-orang tu dah jadikan Tagaya lebih pengaruh. Susah saya nak buat. Itu bukan masalah aku. Itu masalah engkau. Fikir cari jalan supaya orang kampung semua bencikan Tagaya. Bila itu terjadi, engkau jadi ketua. Mudahlah untuk aku memajukan kampung engkau. Faham? Ha. Kalau begitu, saya mesti cari jalan untuk musnahkan Tagaya. Ingat, bukan Tagaya aja. Ha? Seman, Boy dan juga Pun. Semuanya sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta maaf. Encik, saya rasa saya boleh tolong encik berdua ni. Kau ni mulut sayang lah. Jaga! Air di dalam tak? Ha, kenapa? Tak ada benang ke? Ah, tak apa, tak apa. Hawai? Han tak timpanang ke? Apa lu punya orang? Badannya besar. Air pun takut. Apalah. Hai, han berani ke? Aku jangan dijemput. Put! 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 Ah!
Oi. Lama. Apa? Wah, hebat. Dah puas kau orang berdua makan angin? Puas juga. Cik Murad, saya dah agak dah. Cik Murad mesti sampai sini juga. Wadi, inilah orang-orangnya. Wahai orang-orang kampung sekalian, saya dimaklumkan. Orang-orang itu semua adalah pesakit-pesakit jiwa yang lari dari hospital gila. Mana ada kami lari? Kami naik kereta, jalan kaki masuk sini, tahu tak? Wabi Nasir, Wabi Nasir jangan percaya cakap si Murad ni. Jadi ni pun tak belit. Awak menafikan yang awak adalah pesakit mental? Memang kami sakit jiwa. Tengok, tapi dia dah mengaku. Orang-orang ini amat berbahaya. Mereka boleh melakukan pelbagai kerosakan, termasuk menghapuskan seluruh kaum orang-orang kerdil sedunia. Upinah, mana ada? Hei, hey Murad. Ha? Racun apa hang bagi kat Wabi Nasir, ha? Racun apa? Apa? Bukan racun. Harta karun. Ha. YB. Ya. Yeah. Saya perlukan bantuan untuk tangkap mereka berdua ni, YB. Labu, Labi. Ya, YB. Ah, korang berdua, pergi tolong Murad. Kalau ada sesiapa yang degil, ada masalah, jangan buat apa-apa. Tak baik. Bagi tahu aku. Biar aku tembak dia one by one. Cepat. Kata bertiga, mana seorang lagi? Mahu ke mana adik yang manis? Jalan sendiri, tiada berteman. Wahai cik adik yang cantik manis, bolehkah abang tolong temankan? Cepat. Kita tak nak masalah ni, cepat. Tekan. Dinda. Sekarang sudah jelas. Kamu semua memerlukan seorang ketua yang baru. Ketua yang boleh dipercayai, yang amanah, lagi handsome macam saya. Bukan yang mudah keliru macam dia. Saya nampak tunggal mempunyai ketokohan sebagai ketua. Ketua yang kita cari-cari selama ini. Kuasa di tangan anda, tunggal atau tanjaya. SMS-lah sekarang. Andalah penentunya. Hubungilah saya di talian 016-016-016. Jika prepaid anda habis, jangan bimbang. Anda boleh beli kad prabayar Digi dengan saya. Sementara stok masih ada. Cepatlah. Minta nape? Minta nape? Aku dah putih kat sini. Aku dah talangan dah. Tolonglah. Tolong, minta tolong. Aku dah talangan dah. Eh, kamu kuda berada kat sini. Mana awak semua dapat baju ni? Kita kena lari cepat. Hei, banyak cantik muka awak daripada saya. Duduk. Terisa, apa kami nak lari dari Dr. Terisa? Kalau kami nak lari sekalipun dengan Dr. Terisa, kita kawin lari lah Dr. Terisa. Hei, macam ni Dr. Terisa, kami sebenarnya kami nak balik. Orang jahat tu tengah kejar kami. Okey, sekarang macam ni lah. Boy, Put, Jali, apa lari sebelah sana? Aku dengan Dr. Terisa lari sebelah sini. Hei, kenapa pula kau kena lari Dr. Terisa? Udahlah, Jali, hang lari ikut kopi sebelah sana. Hang bertiga lari sebelah sana. Jom cepat. Baru adil. Jali. Bagi sikit. Aku pun nak juga. Apa ni? Nama kau lu, kau ni. Cepat sikit tinggal siapa. Macam ni pun tak ada lain. Menyesal aku tak ambil DJ. Ini tak boleh jadi ni. Put, kau lari belahan dia pun. Aku nak Terisa lari sebelah dia. Cepat, banyak cantik. Aku pun nak lari dengan Terisa juga. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Ini tak adil. Kalau macam itu dulu tak payah lari. Habis? Saya nak lari dengan siapa? Kau, lari dengan Terisa. Put, meh. Itu beradil. Cepat. Jom lah. Sabar pula dia ni. Jadi, kejap. Aku nak terkunci. Kejap. Boleh tiba-tiba bertanya, ada tak nampak tiga orang pakai kimono? Kimono?
Sana. Betul sana, bukan sini. Sana. Betul. Jangan main-main. Siapa? Jom ke sana. 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 Hei, awak ni siapa? Ya tak ya juga ya. Lupa saya nak kenalkan diri saya. Saya Labi. Sejak bila encik ada dalam hutan ni? Ha? Cuba! Lesap. Ini siapa? Dah. Orang bunian kot. Puras. Puras? Cuman! Jali! Hei, sini. Itu dia orang tu. Aduh, baguslah semua selamat. Aku rasa mereka tak dapat cari kita. Memang tak dapat cari, tak dapat. Doktor Lisa mana? Apalah kau ni? Doktor Lisa ni? Doktor Lisa? Tak sangka macam-macam ada. Tinggal tempat gym bertenang. TV branded. Tungau. Kau jadi ketua. Aku akan tunaikan janji-janji aku untuk majukan kawasan ini. Tungau. Macam mana kau boleh percayakan orang ini? Ha? Eh, aku YB tau. Yang berhormat, semua orang percayakan aku. Aku tak percayalah. Sebab itulah kau kena ikat, faham? Tak kaya. Scroll aku mana? Scroll apa? Scroll apa? Scroll tu adalah clue ke tempat emas yang masih tadi sembunyikan. Ha? Scroll lah ke mana? Duduk. Eh, tungau. Kau tengok, orang luar masuk ke kampung kita ni pasal ada benda lain. Hei, jangan banyak cakap. Scroll mana? Mana aku tahu? Ah, okey. Bapak engkau tentera Jepun kan? Ha? Takkan dia tak beritahu engkau kat mana emas tu disembunyikan? Iya tak? Oh. Ada. Ada. Ada ingat. Kat mana? Ah, ni. Dalam lubang hidung aku ni. Kalau kena, kau buka tali ni. Boleh aku korekkan? Kalau tak pun, aku hembus je. YB! Oh, YB! YB! Labu? Labi? Mana diorang? Ilek! Eh, Lisa! Murad! Kenapa awak tinggalkan saya? Ni tempat apa ni? Murad? Siapa ni? Tahu Dr. Lisa selamat. Apa kata kita selamat tak gaya pula? Nak selamatkan dia bagaimana? Bahaya. Kalau kena tembak, die. Haa, apa semua ikut aku? Awak memang tak kena jawab lah, Murad. Lisa, saya buat benda ni untuk masa depan kita berdua. Masa depan apa? Masa depan angan mak jenin awak tu. Lisa, ni bukan angan-angan. Mas tu memang ada, memang wujud dan berada dekat sini. Itu saya tak peduli. Yang saya tahu, saya ikut awak pasal nak bawa jali seman dan put balik. Murad, aku dah tahu scroll tu ada kat mana sekarang ni. Labu, yeah. Labi, orang tunggu tegaya. Tungau, ikut aku. Bijak, bijak. Terima kasih, Murad, kerana awak berjaya jatuhkan Tagaya. Awak nak jatuhkan siapa? Tagaya tu sebenarnya ketua dekat kampung ni. Tapi dia jahat. Saya cuma tolong YB untuk memajukan kampung ni. Betul, YB? Betul, betul, betul. Tapi, Murad, sampai sekarang awak masih belum kenalkan lagi. Siapa gadis manis ni? Oh, ini Lisa, tunang saya. Bunga, bunga cinta. Assalamualaikum, Kak. Apa khabar? Bagaimana Kak awak, anak? Boleh tahan juga buras-buras kat sini. Hei, kau selera juga, kan? Kecil, besar, pendek, tinggi. Kalau buras-buras juga. Aku pun sebenarnya ketidak juga.
buras macam tu senang nak jaga. Maintenance-nya rendah. Aku kata kalau tengah seorang dua buat pantai peluk. Sudah juga. Jadi dari mana nak ke mana? Dari sana nak ke sana, bang. Rezeki dah tambah golek. Ha? Cantiklah tu. Kau seorang, aku seorang. Bunga merah aku punya. Scroll dah ada. Tapi tulisan Jepun. Saya ada budak boleh baca Jepun, YB. YB. Scrollnya mana? Dan abang lagi kesepian. Kami ini sedang menjadi teman sejati, Cik Adik. Jika adik jadi teman abang. Tak boleh, bang. Kami belum cukup umur lagi, bang. Aik, dah berbulu macam ni belum cukup umur? Kami orang-orang kat sini memang macam itu, bang. Sejak baby lagi, kami tak tumbuh gigi dulu. Kami tumbuh bulu dulu. Ganas, ganas, ganas. Oh, busuk mulutnya. Hey! Alamak, alamak. Buatlah. Apa yang kau buat ni? Tak ada. Kalau nak projek kan? Biar kerja tu habis dulu. Faham? Kerja habis, Bobby. Dekat nak habis lah. Tapi si Tegaya tu buat semuanya tersangkut. Hei, aku ikut Adi. Aku bunuh juga. Turang, ikut. Tepi. Mana pula? Alamak. Gagaib. Mana gagaib juga? Mana? Mana Tegaya? Hei, saya tak mampu cepat lagi, Murad. Betul, awak nak pergi. Awak kalau pergi, awak jangan ingat awak boleh balik lagi pada saya. Saya tak ingat pesan awak. YB, kenapa tembak orang saya? Apa kau buat ni? YB, tenaga. YB gila kan nak tembak orang saya? Aku kenapa? Kejar, kejar, kejar. Oh, tangkap, 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 tangkap. Kita. Apa buat sini? Tapi sukalah. Murad mana? Murad. Siapa Murad? Saya tak kenal Murad. Ha? Ini semua salah awak. Awak yang makin cerita karut tentang harta Jepun tu. Saya tak berniat untuk... Tak apa. Tak apa. Ada baiknya awak buat macam tu. Kalau tidak... Sampai bila pun saya takkan tahu panggil buruk Murad. Cepat, cepat, cepat. Jali. 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 Ini tak gaya.
Tak kaya. Ini Jali. Ini Dr. Lisa. Dr. Lisa? Tadi saya dengar bunyi tembakan. YB tembak kita orang. Teruklah YB tu. Tak boleh wakil Malaysia. Satu pun tembak tak kena. Dah. Jangan buang masa. Jom kita lari. Jom. Cepat. Jom cepat. Mana? Cepat. Mana? Sekarang ni, kami semua ada kat sini. Kalau doktor nak bawa balik kami ke pusat rawatan, kami dah sedia. Masalahnya macam mana dengan kawan awak ni? Tak kaya. Awak jangan susah hati. Awak ikut saya balik KL, duduk dengan saya. Terima kasih, Suman. Saya bukan fikirkan tentang diri saya. Kampung saya, orang-orang saya semua dah tergadai. Dalam dunia ni mana ada yang kekal. Tuhan tu maha kaya. Buruk baik, Tuhan yang balas. Dah, awak jangan fikirkan. Jom ikut saya balik KL. Rumah awak? Ada siaran TV 3? Saya tak pernah miss tengok senario. Jom. Cepat. Ni lah sekali punya saya jumpa tu. Dia yang bagi skul tu kat saya. Oh, saya rasa ini salah seorang kawan ayah saya. Ah, kalau gitu, ini salah seorang depan penjaga tekarun tu. Harta karun? Harta karun? Maknanya, harta karun tu ada dekat kawasan ni. Skrull. Tapi masalahnya, skrull ni. Macam mana tu ni? Sepatah haram aku tak faham. Bahasa Jepun ni. Semua ini betul je. Bahasa Jepun? Saya tahu baca. Ini lirik lagu Rasa Sayang Hey. Lirik lagu? Lagu Rasa Sayang Hey. Rasa sayang hey, rasa sayang sayang hey. Hey, lihat nona jauh, rasa sayang sayang hey. I see, Min. Sing a song ah. Hey, penat-penat je kita kemari tau. Lala sekiranya nyanyi lagu ni. Hey, apa benda kau ni? Eh, belah lah. Puah-puah demo. Letih kau melayang demo. Clear. Dahlah, kena kejar. Kena tembak. Meredah hutan. Semuanya kau punya pasal. Weh, kata gila kau jangan salahkan Jali. Dia tak suruh kita cari harta tu. Tak apa. Memang salah saya. Sepatutnya saya diam. Sebab mulut saya dituduh gila. Sebab mulut saya juga kita semua tekanan kat sini. Awak salah. Maksud saya awak betul. Ni, elok sangatlah tu. Doktor pun nak join kelab kita. Jali salah. Sebab dia ingat semua ni salah dia. Dan dia betul. Sebab dia bersikap jujur. Kita semua yang gopoh. Rasa sayang, rasa sayang, sayang. Elok sangatlah tu. Dia pun sama gila lah tu. Tak apa, dia presiden. Masa saya kecil-kecil dulu, mak saya selalu nyanyikan lagu tu. Katanya sebenarnya itu lagu favorite arwah ayah saya. Walaupun lagu tu dalam bahasa Melayu, memang senang dihafal sebab liriknya berulang-ulang. Berulang-ulang? Seman, sini. Lisa tunjukkan saya perkataan rasa. Rasa? Ni? Satu, dua, apa aja ni? Tiga. Sayang? Perkataan sayang ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima. Hei. Satu, dua, tiga, empat. Tiga, lima, empat. Hei, pecik nombor ekor. Nombor ekor. Haram tu. Dalam hutan, mana ada kedai nombor? Tak ada. Ada? Ada. Belum lagi. Jali, kau cari apa Jali? Saya rasa lirik lagu pada scroll tu adalah clue lokasi harta tu. Jadi nombor 354 tu adalah jarak lokasi harta tu. Mungkin 354 meter
zaman dulu mana pakai metrik? Eh, jadi dulu orang pakai kaki tau. Iyalah, betul lah. Orang dulu pakai kaki. Ni, kaki Melayu ke? Kaki Jepun? Hei, apa beza kaki Melayu dengan kaki Jepun? Wih, banyak bezanya. Kaki Melayu besar. Kaki Jepun kecil. Kena kaki Melayu tu besar macam tapak kaki hantu lah macam mana? Naklah besarnya. Kenapa macam ni? Sekalipun kita tahu jaraknya, dari mana kita ukur? Dari sana ke? Sana ke? Dari sana ke? Alah, kita cari je lah. Betul, cari lah. Eh, betul juga. Sekarang nak dekat pukul 4. Hari makin gelap. Kalau kita nak balik ke dalam besar, mungkin ambil 2-3 jam. Kalau nak balik ke kampung Tagaya, tentu tak boleh. Eh, jangan. Sumpah aku tak nak. Sekarang dah pukul 3.53. Apa kata kita tunggu beberapa saat lagi untuk 3.54. 3.54. Hei, apa yang tengok? Apa yang nak cari ni? Terus meter dari sini. Kali ni gua masuk gua. Assalamualaikum. Kami dah datang ni. Buka lampu. Wei. Dalam gua mana ada orang? Mana boleh tak ada? Kau cakap dia orang jaga tekaran tu. Mesti ada orang pasang lampu. Dia orang tak pakai lampu. Dia orang pakai obor. Masalahnya mana nak cari api? Saya ada. Ni. Kenapa simpan lighter atas kepala? Dulu saya merokok. Sekarang dah berhenti. Berhenti membeli. Jangan-jangan ini bapa saya. Bapa kau? Nampaknya, kejap lagi kita akan tahu rahsia dalam gua ni. Biasanya, dalam filem Hollywood, tempat-tempat macam ini selalu banyak halangan. Aduh! Put! Aduh! Kita pun ada juga. Tapi bajet ciput. Aduh, anginnya. Oi, mamanya ini. Kenapa? Satu, dua, tiga, testing, testing. Hey, mekak lah. Nak karaoke pun dalam ni. Suara kita dalam gua ni dah tak ada gema. Maknanya kita sampai ke hujung gua. Maknanya harta tu ada kat sini? Maknanya kita dah jumpa harta tu. Maknanya kita akan jadi kaya. Kaya! Tak ada maknanya. Habuk pun tak ada. Dah, cik. Cik. Alamak, dia ni. Tepi, kantor lagi. Kata ada, tak ada pun. Penat betul lah.
Sudahlah tu. Sama orang ajalah dia ni. Kalau tak jumpa, maknanya bukan rezeki kita. Saya dah jumpa harta tu. Ha? Kau dah jumpa harta tu? Mana, mana? Harta tu di depan mata saya. Ha? Alamak, buat kita sembilulah pula mamat ni. Ish. Apa lagi? Roman lah. Hei! Kamu semua harta saya. Pengalaman pahit manis bersama kamu semua takkan saya lupakan. Persahabatan kita sekarang ni lebih mahal harganya daripada semua harta dan dunia ni. Maafkan aku. Aku pun. Sekelek-kelek ke baby. Tak apa. Well, dah. Kalau semua dah okey, jom kita balik. Berapa lama agaknya gua ni ya? Berjuta tahun agaknya. Tapi kenapa batu belah sini besar, batu belah sini lebih kecil? Huh? Apa semua buat ni? Hey, cepat, cepat. Jalan tolong aku cepat. Cepat. Cepat, tolong aja lah. Cepat, cepat. Eh, tengok tu. Ada kotak lah. Kotak. Eh, ada kotak eh. Cepat, cepat. Dalam jaya. Angkat, jaga kaki tu. Buka, buka. Buka, buka, buka. Tak boleh nak buka lah. Ketat ni. Saya ada ni. Eh? Kau ni macam ada wadid Doraemon pula. Ada tukul pula. Itu sepupu saya. Buka, buka, buka. Buka, 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 buka. Buka. Mas. 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 Jangan terlebih happy. Bila terlebih happy, nanti balas lain pula yang sampai. Dah sampai pun. Letak balik. Letak balik semua sekali. Aku nampak, letak balik. Syuk. Terima kasih semua orang kerana tolong aku carikan harta aku. Harta kita. Ya, harta kita. Hoi. Bawa harta aku ni keluar. Korang semua, apa lagi tunggu? Tolong angkat. Malas betul lah. Iza. Ha? Ada apa-apa orang nak cakap dengan saya? Nak minta maaf ke? Awak misal? Tak ada. Hei, apa salah awak ni keras kepala sangat? Saya dah buktikan kat awak yang saya betul awak salah. Memang saya salah. Salah sebab pilih awak. Hei, Iza. Jangan kacau dia. Hei, kau jangan sibuk. Kau buat je kerja kau. Hei, siapa suruh berhenti? Cepat ke kotak ni. Awak angkat sini. Semua tahu awak kan? Kita semua tak kena mengena. Jadi, jadi. Hei, nak ke mana? Jangan buat hal. Betul ke tak jadi? Harta awak kan? Awak agak sendirilah. Kecuali upah, payung, cantik. Ini YB nasi. Bukan YB kedekut. Emas aku banyak. Aku bagi satu orang satu ketul. Kalau macam itu, tak apa. Jom. Okay. Kalau semua setuju, nanti aku tambah. Jangan! Dia tu orang jahat. Kalau kamu tolong dia, kamu bersubahat dengan dia. Kurang aja. Kau orang dengar sini, ya? Aku boleh berjanji dengan korang semua. Aku bebaskan korang. Maknanya, korang tak payah masuk hospital gila lepas ni. Tapi dengan satu syarat. Korang semua kena tolong kami. Tapi kalau korang degil, keras kepala, jangan cakap hospital gila. Penjara orang gila aku akan sumbat korang. Adakah penjara orang gila? Tak tahu ke? Adalah. Tak apa. Jom, kita akan. Nanti. Kalau dia orang dapat seketul mas,
kami pun nak juga. Ha? Tak adalah, Wan B. Kami ni bertahun kerja dengan Wan B. Gaji dah tak naik. Diorang dapat lebih. Kami pun nak juga. Betul tak, ya? Uish. Tapi, Wan B, kita dah kerja lama, Wan B. Apa kata kalau kita minta dua ketua jadilah. Cantik, sayang. Halo, halo. Kamu ingat tak kamu kerja makan gaji dengan YB? Lagi nak minta dua ketua emas ke? Eh, tahu tak siapa yang jumpa ketua-ketua emas ni semua ni? Siapa yang jumpa? Siapa? Kami. YB, saya wakil kawan-kawan saya. Saya nak tiga. Mana boleh tiga? Apa pula tak boleh? Apa pula tak boleh? Apa pula tak boleh? Tidak! Ini semua hantar aku. Kau semua tak dapat. Kalau kau tak nak angkat, aku tembak kau kat sini juga. Aduh. Wabi, aman. Wabi. Jangan main pistol ini, pistol betul. Jadi buat apa? Sekarang kita perlu angkat mas-mas ni untuk orang lain. Mas-mas ni semua kita punya. Jali. Jali. Biarkan dia orang selesai masalah dia orang sendiri. Bawa tengah buku dengan semua tengok sini. Ha? Baik kau ikut cakap aku sekarang. Bawa kotak ni semua keluar sekarang. Cepat. Oh lari ya? Apa hal YB? Atau kau? Kau sampai tepat pada masanya. Sekarang kau arahkan orang-orang kau semua. Tengok orang-orang ni semua. Kalau ada yang berdegil, kau panahkan saja. Apa benda ni? Sekarang ni saya bukan lagi orang YB. YB orang jahat. Nak tembak orang-orang saya. Tok Tak Kaya, saya dah buat silap. Maafkan saya. Dia letih bau. Tentang mas-mas tu, awak semua tak boleh ambil. Apa pula? Apa hal? Eh, tadi kau baru je minta maaf dengan Denny. Ha? Buat hal lagi eh? Sekelak-kelak ke baby. Tungau-tungau. Mereka dah susah payah mencari harta tu. Takkan kita nak rampas daripada mereka? Bukan saya nak rampas. Kalau bukan awak, siapa? Tu? Ini ranger mana pula? Saya Selvi. Selvi anak perempuan Nararaja dari Jabatan Perbendaharaan Negara. Ini kad saya. Hai. Dalam undang-undang, semua bahan harta karun yang dijumpai dalam negara ini adalah hak kerajaan. Kerana ini adalah bahan sejarah dan khazanah negara. Habis tu, kami tak boleh tuntut apa-apa langsung ke? Kerajaan akan bagi awak hadiah sagu hati. Dari apa yang saya nampak, kamu semua akan dapat sagu hati yang lumayan. Sama sanak saudara senyum ceria.
sahirkannya senario ria. Ooh.